Kasihan, lagi asik main malah ada pemburu menembak mereka. Si ibu singa melindungi anaknya dan naas dia pun tertembak. Namun dia sempat berdiri untuk melemparkan anaknya ke tempat yang aman. Hingga pada akhirnya si ibu singa tewas tertembak 2 kali, guys. Pemburu jahat itu pun datang lalu menyeretnya. Sedangkan anak singa itu hanya bisa terdiam menahan tangisnya, guys. Dia pun pergi dan sekarang dia harus bertahan hidup seorang diri. Waktu pun cepat berlalu. Anak singa itu bertumbuh menjadi singa yang sangat kuat, guys. Dan sekarang tibalah waktu untuk membalas dendam. Pemburu itu pun panik karena tiba-tiba singa itu menerkamnya dari balik semak-semak.